Pembangunan infrastruktur, semisal jalan raya baru, selalu berpotensi melahirkan berbagai kontroversi serta berbagai dampak yang panjang. Sejarah pembangunan jalan raya pos semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dandels pada 1808 misalnya, melahirkan banyak kisah, tragedi, bahkan mitos. Salah satu warisan infrastruktur yang dibangun semasa penjajahan Belanda yang hingga kini masih digunakan adalah Jalan Raya Pos, yang juga kerap disebut Jalan Raya Dandels. Jalan raya yang membentang dari Anyer, Banten, hingga Panarukan, Jawa Timur ini semula merupakan beberapa jalan terpisah yang tidak tersambung. Hingga pada 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Dandels, menggagas dan memerintahkan pembangunan jalan raya itu. Nah, kalau nama jalan pos itu sendiri, ya, realisasi di Jawa ini memang Dandels yang melaksanakan. Tapi gagasannya, idenya, itu bukan ide orisinil dari Dandels. Karena apa? Karena sejak tahun 1805, jauh sebelum Dandels itu menggunakan jalan mau ke Jawa, itu Napoleon Bonaparte sudah menghubungkan Paris dengan 32 kota di Eropa yang diberi nama Jalan Pos. Dan pada saat dari Den Haag menuju ke Paris, dia mau pamit, ya, dari Belanda dia mau pamit ke Napoleon Bonaparte, dia melalui Jalan Pos itu. Jalan Raya Pos sepanjang sekitar 1000 km terhubung setelah sejumlah jalan raya baru dibangun atas perintah Dandels. Dandels yang berkuasa di Hindia Belanda dari 1808 hingga 1811 bersikeras membangun jalan raya itu karena berbagai tujuan. Ada dua tujuan. Pertama, untuk memajukan kesejahteraan penduduk. Kenapa? Karena transportasi itu mahal sekali sehingga membuat produk-produk andalan itu menjadi mahal. Itu pertama. Yang kedua, untuk kepentingan militer. Nah, untuk kepentingan militer ini untuk pengiriman pasukan, ya, kemudian untuk mendengar berita-berita dari wilayah-wilayah lain. Pembangunan jalan raya pos atau the Grote Postweg menjadi salah satu dari sejumlah prasarana baru yang dibangun Dandels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan militer Inggris. Selain jalan raya pos, dalam 3 tahun kekuasaannya, Dandels juga memerintahkan pembangunan sekolah dan tangsi militer di Batavia, pabrik senjata, serta beberapa benteng baru di Batavia, Gresik, dan Surabaya. Jalan Raya Pos sebenarnya hanya sebagian saja yang merupakan jalan baru. Jauh sebelum kedatangan Dandels, sejumlah jalan telah ada meski hanya merupakan jalan kecil. Karena itu, pembangunan Jalan Raya Pos sejatinya adalah pembangunan beberapa jalan baru dan perbaikan sejumlah jalan lama sehingga jalan-jalan itu tersambung sebagai kesatuan. Nah, mitosnya itu demikian, ya. Mitosnya itu dibangun dari Anyer sampai Panarukan, padahal tidak sebenarnya. Jadi begini, waktu Dandels mendarat di Jawa, dia mendarat di Anyer, dia menggunakan jalan darat menuju ke Batavia. Nah, dengan demikian, kesimpulan kita yaitu bahwa jalan itu sudah ada. Setelah Dandels itu menerima tampuk pemerintahan sebagai Gubernur Jenderal, dengan alasan keamanan, dia itu maunya tinggal di Bogor. Dengan demikian, jalan dari Batavia ke Bogor juga sudah ada. Oleh karena itu, yang dia lakukan adalah membangun sebenarnya jalan dari Bogor sampai ke Cirebon. Pertama,
jalan itu sudah ada sebagian besar, kemudian Dendes membuat aturan karena tugas dia memang mengadministrasi Jawa, jalan itu simbol keteraturan. Jalur yang arahnya jelas, penggunanya jelas, dan ukurannya jelas, jenis kendaraan apa yang harus lewat, siapa yang harus lewat, itu sudah dibayangkan oleh Dendles, dan itu bagian dari standarisasi kualitas jalan. Di antara jalan-jalan baru yang dibangun atas perintah Dendles adalah jalan dari kota Buitenzorg atau Bogor menuju Cisarua. Kemudian diteruskan hingga ke Bandung, Sumedang, dan terus berlanjut sampai ke Karangsembung, Cirebon. Dendles membuat bagian yang paling rumit dari jalan raya pos, terutama dari Bogor, Buitenzorg, sampai ke kawasan Cianjur itu ya. Itu Dendles memang benar-benar turun tangan dan terlibat begitu ya sebagai mega proyek lah istilahnya. Kalau ini atau proyek mercusuarnya dari Dendles. Jadi dari Buitenzorg sampai ke Cisarua itu juga sudah ada jalan. Nah, yang dia lakukan untuk bagian barat ini, dia hanya membuat standarisasi jalan itu selebar dua road ya, road rain namanya, dua road rain supaya kendaraan itu bisa bersisipan ya. Nah, kemudian dari Cisarua itu dibangun jalan melalui puncak tentu saja sampai Cipanas, Cianjur. Dari Cianjur terus dibangun lagi sampai ke Raja Mandala. Dari Raja Mandala terus sampai Bandung, dari Bandung ke Parakan Muncang, dari Parakan Muncang belok ke kiri melalui Sumedang, dari Sumedang langsung Karang Sambung ke Cirebon. Dendles dan juga penguasa sesudahnya itu menggunakan sistem kekuasaan tradisional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Pembangunan jalan raya pos dari Bogor hingga Cirebon dilakukan dengan melewati berbagai medan yang berat. Saat melewati daerah Sumedang, proyek ini sempat terhambat sejumlah tebing cadas yang keras dan terjal. Akibatnya, para pekerja sempat kesulitan melanjutkan pembuatan jalan dengan peralatan biasa. Cadas Pangeran yaitu karena itu daerahnya bergunung-gunung dan cadas semuanya, dan masyarakat yang bekerja di situ hanya menggunakan alat-alat sederhana. Dendles memerintahkan kepada Komandan Seni von Lützow, ya Letnan Kolonel von Lützow, untuk apa? Untuk menggunakan mesin-mesin untuk menghancurkan cadas Pangeran itu untuk ditembus. Terkait kesulitan dalam pembuatan jalan cadas Pangeran, beberapa karya tulis mengkisahkan bahwa Dendles sempat diprotes Bupati Sumedang, Pangeran Cornel. Sang pangeran dikisahkan sangat marah karena banyak rakyatnya yang dipaksa ikut membuat jalan raya ini tewas atau sakit. Sebuah prasasti yang dibuat untuk mengenang kemarahan Pangeran Cornel pada Dendles sampai saat ini masih bisa dijumpai di kawasan Cadas Pangeran. Namun, kisah kemarahan Pangeran Cornel ini menurut sejarawan Joko Marhihandono ternyata bertentangan dengan bukti-bukti sejarah. Kalau Cadas Pangeran itu memang didasarkan pada fiksi ya. Fiksi yang ada mengenai Pangeran Cornel ya, mengenai Pangeran Cornel. Kemudian itu dianggap, mitos itu dianggap bahwa itu satu peristiwa benar yang betul-betul terjadi. Nah, kalau kita melihat di apa namanya ada prasasti di apa bukit yang ditembus itu, di situ ada prasasti bahwa bukit itu ditembus pada bulan Oktober tahun 1811 dan baru berakhir pada bulan Maret tahun 1812.
pada tanggal-tanggal itu Jawa sudah tidak dikuasai lagi oleh Dandels. Dandels tidak pernah melewati jalan itu. Ya, Dandels itu yang lewat di situ adalah Kolonel von Lützow tadi itu. Karena apa? Karena ada laporan bahwa bukit itu susah ditembus. Kemudian Pangeran Kusumadinata, Bupati Sumedang saat itu juga usianya itu masih sangat muda untuk untuk melawan ya pemerintah pada saat itu. Masalah itu betul tangan kiri atau tangan kanan, itu menurut hemat saya itu mitos saja ya. Bukannya tidak penting, sebenarnya itu penting juga, tapi untuk kepentingan yang lain ya. Jadi kalau untuk membina meningkatkan rasa nasionalisme itu memang penting. Setelah pembuatan jalan di Sumedang selesai, pembangunan jalan raya pos diteruskan hingga Karangsembung Cirebon. Berbeda dengan versi penuturan sejarah yang menyatakan pembangunan jalan dikerjakan dengan kerja paksa atau kerja rodi. Penelitian yang pernah dilakukan membantah klaim tersebut. Joko Marihandono yang pada tahun 2005 menulis disertasi tentang sentralisasi kekuasaan Dandels di Hindia Belanda menemukan bukti bahwa pembuatan jalan raya pos dari Bogor hingga Cirebon tidak menggunakan kerja paksa, tapi menggunakan tenaga kerja yang dibayar. Pemerintah Hindia Belanda kala itu menyediakan dana Rp30.000 untuk membangun jalan raya sepanjang 150 km tersebut. Orang-orang yang dipekerjakan oleh Dandels di situ sebenarnya bukan penduduk sekitar jalan raya itu. Karena dengan jelas Dandels itu memerintahkan agar penduduk yang tinggal di sepanjang jalan yang dibangun itu tidak boleh ikut serta membangun, karena apa? Karena diminta untuk konsentrasi ke pertanian, yaitu perkebunan kopi, gula ya, tebu ya, dan juga padi. Oleh karena itu dia memanggil orang dari Jawa. Dari Jawa dikerahkan di situ. Nah, untuk khusus untuk Parakan Muncang sampai ke Sumedang dan Sumedang sampai Cirebon, dikerahkan orang dari Cirebon. Kalau didasarkan pada arsip yang ada. Begitu. Dan mereka juga dapat gaji ya, dapat gajinya juga berbeda-beda tergantung medannya. Selain dapat gaji, juga mereka mendapatkan beras dan juga mendapatkan garam. Setelah dana pembangunan jalan habis, Dandels meminta para bupati di sejumlah wilayah yang akan dilalui proyek jalan raya pos agar menyediakan tenaga kerja guna meneruskan pembangunan jalan raya itu. Dandels mengumpulkan para bupati di Semarang untuk meminta bantuan kepada para bupati untuk mengerahkan penduduknya itu yang didasarkan pada sistem feodal pada saat itu. Bahwa penduduk itu secara tahunan mereka harus menyerahkan upeti kepada para bupati. Ya. Kemudian mereka juga gotong royong untuk membangun jembatan dan sebagainya. Nah, Dandels karena uangnya sudah habis, maka dia meminta kepada para bupati untuk menggunakan sistem feodal itu. Mereka harus bekerja tanpa dibayar. Langkah Dandels memanfaatkan kultur feodalisme untuk mendapatkan tenaga kerja bagi kelanjutan pembangunan jalan raya pos ini diduga memicu munculnya tuduhan dipakainya kerja rodi dalam proyek mercusuar ini. Kolonialisme tidak akan ada jika tidak ada ketimpangan di dalam masyarakat pribumi sendiri. Hampir tidak bisa membayangkan kolonialisme tanpa memikirkan aspek feodalnya. Dan saya kira orang seperti Pram sangat paham itu. Ya, sangat paham gitu. Sangat menekankan bagaimana Dandels dan juga penguasa sesudahnya itu menggunakan sistem kekuasaan tradisional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Masalahnya menjadi semakin rumit tatkala para bupati
ini mencari apa ya, mencari muka atau mencari prestasi di depan pemerintah kolonial Belanda, yaitu dengan sistem target. Nah, disitulah mungkin akan terjadi yang dikatakan sebagai pemaksaan ataupun juga kerja paksa dan sebagainya. Setelah pembuatan jalan di Cirebon selesai, pembangunan jalan raya pos selanjutnya berlangsung lebih mudah sebab jalan dari Pekalongan hingga Surabaya telah ada, meski kondisinya belum bagus. Untuk meneruskan jalan sampai ke wilayah ujung timur Pulau Jawa, Dandels memerintahkan pembangunan jalan raya baru dari Surabaya hingga Panarukan. Pembuatan jalan ini dimaksudkan untuk kelancaran transportasi barang ke Panarukan yang kala itu merupakan kota pelabuhan ekspor paling ujung di Jawa Timur. Jalan Raya Pos adalah salah satu kebijakan yang sangat menentukan sekali. Kota seperti Bandung tidak mungkin akan ada Bandung. Pembangunan Jalan Raya Pos yang menjadi salah satu proyek utama Gubernur Hindia Belanda, Herman Willem Dandels, akhirnya bisa diselesaikan pada tahun 1809. Pembangunan jalan raya ini belakangan memunculkan berbagai kontroversi, baik terkait proses pembangunannya ataupun penggunaan dan dampak luas keberadaannya di kemudian hari. Dalam bukunya, Jalan Raya Pos, Jalan Dandels, sastrawan Pramudia Ananta Tur menulis bahwa penggunaan sistem kerja paksa dalam pembangunan jalan raya pos mengakibatkan ribuan orang tewas. Pramudia yang mengutip laporan dari sumber Inggris menulis jumlah orang yang tewas dalam pembuatan jalan raya pos mencapai 12.000 orang. Namun, kebenaran data terkait dugaan jumlah orang tewas dalam pembuatan jalan raya pos ini diragukan karena tidak didukung bukti-bukti sejarah. Dalam penulisan sejarah, korban, jumlah korban ini selalu menjadi masalah dan selalu identik dengan subjektivitas. Ketika Dendes membuka jalan ini, tantangan terbesarnya adalah nyamuk. Dalam kelelahan, pekerja-pekerja itu habis oleh nyamuk, habis oleh penyakit malaria. Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai proses pembangunannya, kehadiran Jalan Raya Pos menimbulkan dampak yang luas. Berkat Jalan Raya Pos, perjalanan dari Semarang ke Batavia bisa ditempuh hanya dalam waktu 5-6 hari, dari semula 14 hari. Pengangkutan barang dan hasil pertanian atau perkebunan dari berbagai daerah juga lebih lancar. Laporannya bukan menguntungkan atau tidak bagi pribumi, tapi hasilnya itu naik gitu. Hasil apa, komoditi dagang itu naik. Kopi itu naik gitu, ya. Jadi ya itu yang terjadi karena dengan adanya transportasi ini barang-barang atau komoditi dagang ini menjadi apa namanya lebih cepat sampai ke gudang pemerintah. Bahwa Jalan Raya Pos adalah salah satu kebijakan yang sangat menentukan sekali. Kota seperti Bandung tidak mungkin akan ada Bandung. 25 September 1810, waktu Dandels memerintahkan bahwa pusat dari kabupaten pindah dari Dayakolot sampai ke Bandung. Dan Bandung pada waktu itu mulai dibangkitkan sebagai satu pusat administrasi. Dan ada banyak dampak lain seperti di Lasem dan di Rembang, di Jawa Timur, di Pasisir Jawa Timur. Jadi ini menjadi salah satu pemicu untuk satu ekonomi baru. Tak hanya menjadi infrastruktur yang penting secara ekonomi, kehadiran Jalan Raya Pos pada masanya juga mengubah landscape pandangan orang Jawa terhadap kekuasaan. Sementara bagi pemerintah kolonial, kehadiran Jalan Raya ini memperkokoh kontrol dan dominasi mereka terhadap kekuasaan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Setelah Dandels datang, tidak mungkin lagi ini bisa ada dua kekuasaan.
mulai terpusat kepada Batavia, dan Jalan Raya Pos adalah salah satu jalan strategis untuk membuat pertalian antara bagian-bagian yang dulu tidak dikuasai Belanda. Waktu Raden Ronggo, Bupati Budono dari Madiun, memberontak pada 21 November 1810, Daendels dengan cepat dengan pakai Jalan Raya Pos bisa mendatangkan pasukan cadangan ke Jawa Tengah. Dan dia ditaklukkan dan dia dibunuh 17 Desember. Jadi baru saja 3 minggu atau 4 minggu setelah pemberontakan, itu bisa diredam. Meski memperpendek jarak dan waktu tempuh perjalanan, pada sekitar 100 tahun pertama awal penggunaannya, keberadaan Jalan Raya Pos justru dinilai makin memperlebar jarak sosial, terutama diakibatkan mahal dan eksklusifnya akses penggunaan Jalan Raya Pos tersebut. Jangan lupa bahwa untuk bisa memakai jalan pos, saya harus ada salah satu jalan surat pas dari pemerintah, surat jalan, dan saya harus bisa cukup berduit untuk bisa membayar semua relay dari kuda dan bayar tempat di dalam kuts untuk pos, semacam gerobak khusus untuk pos, dan itu sangat-sangat mahal sekali. Jadi orang yang bisa memanfaatkan jalan sebagai jalan jalan untuk kepemerintahan adalah orang atasan. Waktu orang berjalan, itu semacam memamerkan kegengsian. Ya? Semua orang harus tunduk, harus turun dari kuda, harus letakkan pikulan di tepi jalan untuk jongkok. Ya? Dan ada orang kontroler atau orang Belanda yang lewat, seperti mereka bilang, kita adalah tuan dan kamu adalah hamba. Kalau bicara soal kemanfaatannya, ya jelas seluruh sistem transportasi modern di Jawa ini bersandar pada jalan itu. Gitu ya. Hanya saja kan kalau pertanyaan adalah apakah bermanfaat bagi bangsa Indonesia, ya yang mana nih yang dimaksud gitu ya. Kalau orang pada umumnya, saya kira belakangan sekali merasakan manfaat itu. Gitu ya. Mungkin 100 tahun setelah itu dibangun gitu. Hingga lebih dari 200 tahun setelah pembangunannya, sebagian besar dari jalur Jalan Raya Daendels masih berfungsi dengan baik. Menjadi saksi perubahan zaman dan sejarah yang seringkali berlangsung dengan berbagai jalan, cara, dan logikanya sendiri.